kasih tepuk tangan buat juara satu turnamen bola voli tebing KPK 2. Le info le. Randy Ferdian luar biasa. Randy Udin tompel Udin. Melepaskan gebrakan yang cukup baik Udin tompel. Karena pertandingan di set yang ketiga masih bersama Randy Ferdian untuk Payaman dan Mas Yudi untuk tim Perforces Semarang. Sidan servisnya Sidan, Rudi angkat Riki Yaya, nampaknya Yaya gagal sehingga angka Perforces 1-0. Nomor 3 kembali seorang Sidan. Servisnya Sidan mencoba lek ready. Lek info lek. Randy Ferdian luar biasa. Angka 1-1. Kembali mencoba Ricky Yakobi. Mencoba servisnya Ricky. Risnya tompel Odin Sidan. Anjay, tergadel. Angka 2-1. Masih bersama nomor 7 Ricky. Servisnya Ricky tompel penak. Ora iso. Kembali mencoba usaha Yudi. Passing dengan kaki Femas. Sempurnanya Femas memanfaatkan umpan kaki dari Mas Yaya. Asis dalam sepak bola. Telus siji. Ricky Yakobi lepaskan servisnya Ricky Odin tompel dan Yudi satu sontekan Yudi ini manuver ya ici iso Sidan anjay sayang otot tata 4-1. Kembali nomor 7 seorang Ricky. Satu upaya, satu manuver Yudi. Satu manuver yang gagal. Angka kembali Perforces Semarang 2-4. Yudi. Satu upaya servisnya Yudi. Risipnya Rudi satu Femas. Kui. Serv yang lek ready. Oke, penak gembokan. Tak tolong, ini gendeng tak gembok tamano, Rudi, yo, Rudi, angka 6-2, masih bersama Lek Randy Ferdian, satu upaya servisnya Lek Randy, Udin tompel Udin, melepaskan gebrakan yang cukup baik Udin tompel, 3-6. Masih untuk tim Perforces Semarang Latif. Servisnya Latif mencoba risip dan Rode cukup perkasa pemain saat ini Rudi Tirtandia. Angka bertambah Payaman 7-3. Famous. Konsentrasinya Famous mencoba lepaskan sudah satu upaya Udin. Nampaknya siapa yang net? Yaya net. Angka 4-7. Kembali lagi di sana. Aan Anjay. Konsentrasinya Aan Anjay. Lepaskan sudah. Satu upaya. Kubik paramek. Satu upaya defend. Yudi backtack. Kembali Le Randy kembali menjadikan angka 8-4. Nomor 5 Yaya. Servisnya Yaya Udin tompel. Kembali manuver tompel. Sayang sungguh sayang. Terlalu lemah letih lesu sedang tompel. 9-4. Nampaknya pergantian pemain. Siapa yang diganti? Mas Yudi keluar. Mas Didik masuk. Kembali bersama Ulu Yaya.
servinya Ulung Yaya. Jadi kurang semuanya free ball. Kembali dan Rudy, wow, sorry, kena ajian. Ajian apa yang jenis lali aku? 10 melawan 4. Kembali masih bersama Yaya Ulung. Lepaskan Ulung Mudin, kembali satu manuver Tompel. Nampaknya Mas Tompel berhasil angka 5 melawan 10. Kembali di sana Udin Tompel. Servia Udin Tompel le Randy passing angkat. Nampaknya Mas Paramet terlalu memaksakan. Angka kembali berfungsi 6 melawan 10. Kembali Tompel floating memanjang. Ricky satu sotekan. Nampaknya ini. La 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 la. Mas Rudy angkat kembali 11 melawan 6. Nampaknya Rudy mencoba lepasan floating. Satu upaya berbahaya. Dedik tidak teka. Angka kembali 12 melawan 6. Kembali di sana Rudy mencoba servia Rudy. Satu receive, satu upaya menekan Ponidi berhasil. Dan Ricky satu upaya defense nampaknya nabrak cagak gendero. Angka 13 melawan 6. Orang air blas Rudy. Satu upaya Rudy, satu manuver Dedik, satu soltekan. Nampaknya masih bisa. Kali ini Le Randy nampaknya salah paham. Angka 7-13. Kembali mencoba ada body di sekop. Seharusnya body di sekop. Alololololo. Nampaknya body di sekop. Grogi. Angka 14 pitu. Paramek servisnya Paramek nampaknya dinyatakan out. Angka 8-14. Nomor 3 Zidane, pemain dari perapatan Perancis. Lepaskan sudah. Kembali lagi Le Femas menyala. Femas angka 15 melawan 8. Nomor 7 kembali mencoba di sana ada Ricky. Servisnya Ricky satu upaya menekan Aan. Nampaknya Aan Ajay berhasil menyelonong bola 9-15. Kembali Dedik Setiawan. Servisnya Dedik, receive-nya Barok dan satu upaya Ricky. Lo. Ya. Ya, 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 ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ulu Budini, ya, ya. 16 melawan 9. Le Randy. Iya, Le Randy Ferdian cukup on fire. Kembali 17 melawan 9. Ayo, Le, guruku ngaji. Servia Le Randy Ferdian. Keras. Lolo. Oke. Angkat. Iya. Bet gedang cate telu. Cintaku terhalang break. Le Randy Ferdian. Duar. Oke. Tuk. Duar. Masya Allah full power seorang Latif. Angka berfase 10-18. Nomor 4 kembali Mas Latif. Servisnya Latif manuver berbahaya. Ya. Luar biasanya Yaya untuk tim Brawijaya Payaman. Angka 19 melawan 10. Famas. Servisnya Famas. Ya Allah. Apa yang terjadi dengan Ubrian? Koyok berdi pedote pacare.
20-10. Kembali satu defense, satu manuver, tombol terkajel, terkajel. Angka 21-10. Famous Brian Didan, lo. Satu upaya, masya Allah. Satu prinsip kembali Rodi. La ilaha illallah Mas Rodi. Walaupun menggandal dinat tapi bolanya cukup hoki. Rodi Kor 11. Yaya Ulum. Bayar. Sarufia Ulumuddin. Lo. Satu manuver ning nang. Rodi. Luar biasa. Rodi. No, tanpa nono. 23-11. Kembali Mas Ulumuddin. Iya. Nampaknya keluar sehingga 11-23. Ya tadi keluarga yang pulang, kita kembali di sana Cirolu, Lek Randy. Oke. Masya Allah. Sempurna nomor punggung 1. Mas, hey, plus S, hey, Mas, plus, Mas, Mbak, plus, oke, mantap semua. Kembali di sana, lompatan sudah, satu manuver, Rodi, masya Allah, Rodi itu on fire, pemain dari Bayangkara Samiji, 2-4-13 championship point, Rodi, oke. Dedik, wah kali pena angkat kepuk Dewi Randy Ferdian, luar biasa Randy Ferdian, dan selamat untuk Bapak Bayaman menjadi champion di tebing kafe yang kedua. Waktu sebenarnya akan serang, saya serangan gol Bung Ayas Persada. Pertama juara satu dan juga selamat buat tim tangguh juga dari Pancuran. Anda duduk di kursi nomor 2. Perfasta Selberut. Terima kasih. Anda berada di sebelah utara barat. Oke. Oke, di sebelah kiri, di sebelah timur. Ya. Saya persilakan untuk salah satu dimenangkan tim dari Forecast Lamongan. Saya persilakan yang mewakili atau timnya hadir monggo. Yeah. Dari Forecast, dari sana Mas, diarahkan. Yeah. Dari arah sana berjabat tangan dulu sama bapak-bapak dari Bapak Camat dan Pramil. Juga bapak dari Pura Bang Kapolsek. Oke. Dengarkan, oke. Inilah saudaraku juara 4. Yeah. Juara 4 tingkat Galdes turnamen bola voli tebing kafe cup yang kedua. Selamat buat Volkas The Academy dan kepada Bapak dan Ramil Patir, Bapak Zaini. Oke. Dari subtek film media dari tebing kafe mengagendakan kita hadir Mas. Oke. Uang tunai penghargaan sekaligus diberikan kepada Volkas Lamongan sebagai juara 4 tingkat Galdes terutama yang kurang pada tebing kafe Mas. Oke. Untuk itu yang akan memberikan hadiah juara 3. Oke, ditahan dulu Pak ya. Sopir film dari media detik kafe. Kasih tepuk tangan buat tim dari Cabean Gresik. Sekaligus pembinaan dari tebing kafe
saudaraku, kasih tepuk tangan buat tim dari Proposal Sabarek sebagai juara kedua turnamen bola voli tingkat yang kedua. Terima kasih. Diserahkan Bapak Camat Panja hadiah sekaligus dan diterima ofisial ya, diterima ofisialnya. Oke, okay. Sekaligus uang pembinaan dari BKP ya. Saudaraku penonton, kasih tepuk tangan buat juara satu turnamen bola voli tebing KPK 2 Papa Lapa.